Ya sekarang itu santri-santrinya Abi Yatim Yati. Itu malah kalau soal guru sekumpul itu malah tanyanya sama ulun. Eh sudah lagi lah nang guru sekumpul gimana? Guru Udin itu anu yang di YouTube itu masya Allah itu. Itu anu pian kenal, ya kenal itu teman sesama orang gila. Guru Udin kalau telepon lama. Kemarin ada santri ulun pas satu duduk begini sama Guru Udin. Ini Guru Udin mau telepon ini sama pian apa? Video call? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Ah nanti anu HP ulun rusak. Lama banget kalau belum soal aja itu enggak selesai-selesai. Sampai harus dicas gini. Benar guru ini mah habis ya. Lanjut ya. Kita besok ketemu langsung aja lah. Tentu Guru Uden itu ada kelirunya. Tentu ulun tuh sangat banyak kelirunya. Tentu bahkan apa Haji pun ada kelirunya. Tapi yang bisa kita pastikan beliau-beliau itu adalah Muhibin Abah Guru yang sulit kita mencari tandingannya. Gitu loh. Dan cukup dengan itu selesai urusan. Ini kebalik-balik memang dunia itu sudah mungkin sudah dekat kiamat. Ulun datang dari Jawa, ulun yang cerita. Ulun kesini kan minta cerita. Tahu-tahunya ulun yang disuruh cerita ini gimana sih? Balik-balik kan? Harusnya pian-pian ini yang tahu tentang Abah Guru. Karena pian kada mau ya udah lah ulun aja lah ngawur-ngawur dikit. Kalau percaya salah pian-pian seberataan. Ulun kok dipercaya kan itu. Humornya gitu. Yang dekat itu belum tentu deh. Yang dekat itu bisa aja dapat silaunya kata. Iya benar itu. Enggak. Bujur-bujur. Jadi beda banget ya anak-anak muda ke tempat ulun itu. Kan beda dengan anak muda di sini. Anak muda di sini muhibin semua, gampang kan. Anak muda ke tempat ulun itu merencanakan pembangkangan nih. Gimana ulun mau ngomongnya? Ah gitu tuh. Belum ketemu aja udah merencanakan nanti membangkang gitu gimana? Seniman-seniman kan gitu, mahasiswa-mahasiswa kan gitu. Belum ngomong aja udah mau dibantah. Makanya berbeda pendekatannya. Coba lihat selain Kalimantan Selatan, selain Kalimantan di mana di dunia yang kayak begini? Enggak ada. Mau ke Yaman lihat aja yang pernah ke Yaman tuh, bandingkan dengan di sini. Keren mana kan gitu. Ulun enggak ada meremehkan Yaman, tapi memang sirnya kan ke sini masalahnya. Itu loh, sumbernya memang Yaman. Sirnya lagi di sini kan gitu. Nah, sekarang semua tamu di rumah ulun udah tahu. Mau Habib, mau Kiai. Dan ulun kan jarang nemu juga. Mau Kiai, mau Habib pun jarang kan. Kecuali itu ada arus listrik yang kuat. Ilmu mahabahnya kepada Abah Guru itu kuat itu baru ulun nemui. Kalau enggak ya santri lah yang nemui. Kan enggak harus ulun. Males kan. Ulun ketemu orang sebenarnya males. Kecuali di sini. Ulun di Jawa itu kayak gini jarang. Kecuali malah teman-teman ulun ya orang-orang fasik kayak gini malahan. Emang ulun kan fasik jadi ya dekatnya sama orang fasik kan gitu. Ya gitu. Ada Habib padanya emang gue pikirin. Tapi kalau Habib itu memancarkan aura mahabbah yang kuat kepada Abah Guru. Ya udah. Ulun layani sebaik-baiknya. Karena Abah Guru jangan salah. Kayak guru Abah Haji kan gitu. Amplopnya ada yang 100 ribu, 1 juta, 2 juta. Ada tamu Habib ulama. Kalau ngeritik Abah Guru nanti pulang kasih 100 ribu aja. Puji Abah Guru 1 juta. Pujiannya top. Nah, gitu. Abah Haji itu. Insyaallah. Sama segitunya. Nah, maka muhibin itu tidak perlu saling mempertanyakan kenapa ini aku muhibin tapi kok perilakunya begini, kenapa muhibin gak begini, ya biarin aja guru sekumpul itu samudra kan gitu, ada yang ngambil air, oh itu ada kerangnya, ada apanya, biarin aja, loh itu kerang harusnya itu rumput laut loh, kamu kan dapatnya rumput lautnya kan gitu tuh. Jadi mensyukuri Abah Guru, mengenalkan Abah Guru. Nanti kalau orang udah kenal, udah tahu Abah Guru, biar Abah Guru yang ngurus, bukan kita yang ngurus. Ocek aja kita. Dalam soal-soal
ilmu batin. Kalau ilmu zahir tetap belajar, siapa aja boleh, dari dapat amalan dari mana dan seterusnya bolehlah. Kitab apa aja ya kalau bisa dibaca kan gitu. Tapi kalau soal rohani, lebih khusus soal usul, enggak ada jalan yang paling aman, yang paling cepat, yang paling sempurna selain yang disampaikan Gurusku. Yang paling mudah. Jadi setiap ini nanti ya dimanapun ya Ulun, udah berapa tahun ngomong tentang apa aja, nanti pada akhirnya membicarakan apa. Misalnya ada mana lah, ada siapa dulu itu sering politisi masih sering ke tempat Ulun, mau gubernur mana macam-macam ya, bupati mana, apa jenderal siapa. Awalnya kan bicara soal politik, soal sosial. Tahu-tahu ya nanti jadinya itu cerita nama Pak Guru. Iya. Yang tadi dipersoalkan, yang tadi dimasalahkan, didiskusikan, mana lupa. Yang pulang-pulang yang diingat-ingat ya Pak Guru. Iya gitu. Apalah, apa aja lah, ada tamu apa. Ya gitu, bicara apa tentang seni rupa, tentang apa. Gitu. Misalnya dosen seni rupa, cak diskusi ya. Awalnya memang kita bicara tentang seni rupa. Wah, perkembangan seni rupa di dunia sekarang begini, trennya begini, begini, begitu. Nanti tahu-tahu itu topik pembicaraannya itu apa guru sekumpul semua. Iya. Ya kata Robin Hal Adawiyah itu, tanda cinta itu kan menyebut-nyebut. Bahkan cinta palsu itu masih lebih baik daripada cinta palsu pun enggak. Wah, cintaku sama apa guru masih palsu, enggak apa-apa, lama-lama nanti dimurnikan. Daripada pura-pura cinta aja udah bagus, daripada pura-pura aja enggak mau. Pura-pura cinta itu lama-lama bisa cinta beneran. Tapi pura-pura aja enggak mau, gimana? Pura-pura aja belum, apalagi beneran. Nah, kalau di rumah sih enggak ada anu ya. Kadang bicara itu sama apa guru sampai subuh, saat subuh dulu. Saat subuh ya udah sarapan. Habis sarapan nanti pamit. Iya, satu. Nah, di tengah-tengah sarapan cerita lagi sama Pak Guru. Lupa lagi. Sampai zuhur. Makan habis sholat dulu ya. Habis sholat makan dulu. Nanti pulang. Lupa lagi cerita Pak Guru lagi. Pernah kayak gitu itu. Tergantung orang yang kita ajak bicara itu seberapa kepengin tahu kan. Makin kepengin tahu ya makin lupa lah. Nah, kalau udah ini ya, udah bicara tentang apa guru, sakit aja hilang. Ada tamu, Ulun lagi sakit, gak, badan gak enak, tiduran aja kalian. Ada tamu, tiba-tiba Ulun, ya ini kok kayaknya Muhyiddin apa guru yang anu. Ya Ulun keluar, ada keadaan sakit lah. Ya sakitnya nanti 5 menit udah sembuh, bicara apa guru udah lupa. Nanti tamunya pulang, udah jadi sembuh. Padahal tadi sakit, rencana lah, anu. Apa bekam, apa pijat, apa mana lah, cari vitamin, apa-apa gitu kan, itu tadi. Ada tamu ngomong tentang, membicarakan tentang Abah Guru, udah lupa semuanya, udah sehat. Pakar Nadik Lun, apa? Yang itu, Buanur itu. Lingin Lati itu. Menyebut namamu itu, itulah yang menghapus sakit. Itu nyata. Apalagi kalau acara-acara ya selain di rumah sendiri gitu. Ada majelis. Ada 500 orang aja di situ. Ulun ini kada tahan. Udah menyingkir lah biasanya. Kecuali di rumah ya, di rumah kan memang tanggung jawab. Masa mau menyingkir mau yang mimpin kan gitu. Tapi di sini itu bersama jutaan manusia, ulun santai-santai aja, senang-senang aja.